Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bro ya, Dolan Channel. Hari ini saya nggak mancing Mas Bro karena cuaca yang tidak mendukung ya Mas Bro ya. Anginnya terlalu kencang, daripada sakit ya, mendingan kita nggak mancing dulu. Hari ini saya mau berbagi tips ya, cara membuat esen dari bahan-bahan alami ya Mas Bro ya. Di sini saya sudah sediakan 2 batang sereh dan ini daun pandan Mas Bro ya. Kita ambil 2 aja nih. Dan ini ada minyak telon dan juga botol kosong untuk hasil nanti setelah kita buat esennya kita masukin sini. Oke. Kita langsung mulai aja ya Mas Bro ya. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mendukung Dolan Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen dan subscribe-nya Mas Bro ya. Lanjut Mas Bro. Kita biarkan sampai mendidih sembari menunggu airnya mendidih kita geprek dulu serehnya Mas Bro ya. Oke, airnya sudah mendidih. Kita masukkan serehnya Mas Bro ya. Dan juga daun pandannya. Kita masak atau kita rebus 2 bahan ini sampai airnya berkurang ya Mas Bro ya. Yang tadi takaran airnya segini full, nah, kita buat nanti jadi segini Mas Bro. Oke Mas Bro, ini warnanya sudah berubah ya Mas Bro ya, dan udah airnya juga sudah berkurang dan baunya juga sudah harum. Nah, kita matikan dulu kompornya. Kita biarkan dulu sampai dingin ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, ini sudah lumayan dingin ya. Warnanya jadi seperti ini Mas Bro. Ini esen alami, aman. Kita tuang dulu ke sini Mas Bro. Nah,
Nah, ini Mas Bro. Mantap nih Mas Bro. Kemudian kita masukkan ke botol yang ukuran 60 mili Mas Bro ya. 60 mili. Ini. Aduh. Ah, ini basah nih. Oke, Mas Bro, kita kasih kain lap dulu biar enggak basah. Dan kemudian nah, ini hasilnya yang tadi rebusan daun pandan dan batang serai Mas Bro ya. Tanaman serai. Kita masukkan sini Mas Bro. Ini botolnya yang 60 ml Mas Bro ya. Kita isi segini aja Mas Bro. Nah, sampai batas ini aja kita isi. Karena akan kita tambahkan dengan minyak telon ini. Oh, nah, segini aja Mas Bro ya. Nah, baru kita tambahkan ini Mas Bro. Minyak telon. Jika teman-teman tidak punya minyak telon, bisa diganti dengan minyak kayu putih Mas Bro ya. Sama aja fungsinya Mas Bro ya. Oke, kita tambahkan sekitar 10 atau 12 tetes Mas Bro. Sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita kasih 12 tes ya Mas Bro ya. Salah. Ini tutupinnya dulu yang penting biar enggak banjir. Baru kita kocok. Mantap ini Mas Bro. Aman dan juga tidak merusak lumut ini Mas Bro ya. Ini sangat bagus untuk media lumut esen ini. Ya Mas Bro. Berhubung cuaca nggak bisa mancing hari ini Mas Bro ya, besok kita tes ya mancing lagi Mas Bro ya. Oh ya Mas Bro, ini saya tinggalnya di kontrakan jadi rame Mas Bro, suara-suara banyak yang pada main-main. Sangat mudah cara buatnya Mas Bro ini Mas Bro, dan juga sudah terbukti ya Mas Bro ya. Ini sudah waktunya juga saya berbagi sama teman-teman cara buat esen dari bahan-bahan alami. Cuman modal minyak telon atau minyak kayu putih juga bisa Mas Bro ya. Daun pandan dan batang serai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.